Membersihkan kubur, ditemukanlah pakaian yang ada kerangka mayat. Jadi kita langsung meluncur bersama Den untuk melihat, mengecek TKP benar atau tidak. Ternyata memang benar, kita temukan kerangka daripada mayat yang tidak utuh lagi, sehingga kita amankan TKP, lalu kemudian kita cari bukti, kemudian kita ternyata antara kepala dan kepala sudah terpisah. Itu untuk berikutnya kita akan lakukan penyelidikan. Jadi yang ketemu adalah bapak kita. Apakah kerangkanya lengkap, Bu? Kalau kita lihat kerangkanya lengkap, tapi cuma sudah terpisah antara badan dengan kepala. Nah, ini kepala kita temukan di bawah, sementara badannya kita temukan di atas. Selanjutnya dibawa kemana, Bu? Ini setelah kita pakai dengan PMI juga, kemudian jenazah tersebut kita masukkan ke dalam bapak. Jenis kelaminnya, Bu? Nah, ini masih dalam penyelidikan kita, karena kita belum bisa tahu Mas Dian, karena kalau secara sendal kayak perempuan, tapi kalau nengok baju kayak laki-laki.